aku dong, Mei. Belum kan ya? Aku siap-siap dulu ya. Ya, bye. Gimana caranya ntar tungguin di dekat mobil? Aku tahun ini tuh apa sih yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Apa yang berbeda ya? Banyak sih pasti yang berbeda. Dan tuh katanya gitu, aku tambah dewasa ya, iyalah. Tapi yang pasti aku bersyukur banget banyak yang sayang, banyak yang care sama aku, banyak yang mendoakan aku. Bahkan kemarin pas aku ulang tahun aku nyanyi di Lombok, terus satu lapangan udara gitu nyanyiin happy birthday, terus dibawain kue ke panggung gitu. Buat aku kayak spesial banget hidup aku. Aku tahu nggak semua orang bisa mendapatkan apa namanya cinta sebanyak itu juga gitu. Jadi aku bersyukur sekali. Ada apa mungkin spesial nggak sih kak? Dapat kado spesial apa gitu? Banyak banget bunga bertebaran di rumahku. Kue-kue juga, kado-kado lainnya juga, dan sebetulnya yang paling spesial itu adalah ya karena aku masih diberikan kesehatan dan bisa berkarya, dan karya aku masih banyak banget yang cinta, itu buat aku pasti banyak ya, kalau diulas tuh gak bakalan sebentar, cuman buat aku kayaknya bersyukur itu adalah yang paling penting dan gak usah mikirin terlalu panjang gitu, kayak aduh harusnya aku begini, aku begitu, tuh aku jarang begitu. Aku tahu misalnya aku salah, ya udah jangan diulang, udah gitu aja. Jadi aku lebih kepada kayak menikmati aja, karena kita juga nggak pernah tahu umur kita, tapi yang paling pasti adalah menikmati setiap harinya gitu dan biasa aja, maksudnya bukan biasa aja, artinya setiap tahun kita kan selalu mengucapkan, selalu buat aku sama Azan tuh kita berdua selalu akan menjadi orang yang spesial sampai kapanpun juga gitu. Demikian juga sama teman-teman aku yang lainnya pastinya dalam hidup aku. Jadi aku juga terharu ya kemarin pas ditulisin itu kayak terharu gitu. Nggak terasa kita udah selama itu bareng-bareng juga dan kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa juga. Tapi yang paling pasti adalah aku bersyukur sih banyak orang-orang yang sayang. Dikasih kado apakah sama Akbin? Adalah apa? Ya tapi akhirnya bisa melalui karena itu aku dikelilingin sama sahabat-sahabat aku yang selalu menyadarkan, hey kamu tuh beruntung, ayo kalau misalnya lagi down berhenti sejenak, tapi abis itu kita harus jalan lagi dan harus bisa bangkit dari itunya. Cuman kalau emang kalau di depan banyak orang ya masa aku harus nangis-nangis gitu kan, jadi lebih bagus lebih menyenangkan juga buat aku kalau pas di depan dan di antara banyak orang ya mendingan ketawa-ketawa aja. Kalau mau nangis sendirian aja. Banyak macam-macam lah. Mungkin dalam titik karir ada juga rasa-rasa aku ngerasa kayak karya apa lagi ya harus aku buat, atau ketika mau konser juga ada stresnya. Oke. Saya udah 44 tahun juga kemarin habis happy-happy banyak dia sertai sedikit-sedikit minta kalau saya menanggapi setiap. Aduh, kalau buat aku sih dibaca aja. Ya, apa namanya, aku juga hidupnya enggak sempurna ya, pasti banyak kesalahan. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih menutupi kesalahan. Aku udah pasti itu banyak gitu ya, semua setiap manusia pasti punya kesalahan dan kekurangan gitu. Tapi yang paling pasti kalau memang aku tuh jarang juga untuk berkomentar-komentar kan, makanya aku membatasi kalau mengomentarin orang atau apa, karena aku juga nggak mau orang begitu juga terhadap aku. Ya mungkin apa ya namanya, kalau sendiri itu ya gimana ya, aku sendiri terkenal gitu ya dan lain sebagainya, ya pasti adalah mampir gosip-gosip, ya udah ya gimana, udah jadi salah sendiri cakep gitu. aku mungkin lebih kepada ya Allah, mudah-mudahan aku berbahagia apapun itu cerita dari Allah ya dijalani gitu, karena orang yang menikah juga belum tentu bahagia. Tapi semoga bahagia semua sih ya yang nikah, yang belum nikah.
yang mau nikah. Semuanya benar-benar bahagia-bahagia aja. Amin. Oke, okay, maju.